Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar tiga hukum indeks. Panjang sikit hari ni ya. Okey, yang pertama, hukum indeks yang pertama ialah A kuasa M kali A kuasa N sama dengan AM tambah N. Formula. Okey, sebelum tu kita tengok balik, ingat semula. 2 kuasa 2 darab 2 kuasa 3. Kalau kita buat cara tak guna hukum indeks, so kita buat macam ni. 2 kuasa 2, 2 kali 2. 2 kuasa 3, 2 ulang 3 kali. So last kali kita dapat 2 ada 5, maksudnya 2 kuasa 5. 2 diulang 5 kali. Ni kalau guna kaedah biasa. Tapi kalau kita guna hukum indeks, lebih mudah. 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 3 tambah 2. Ni 3 tambah 2. Asas yang sama, kuasa ditambah. Sama dengan jawapan di atas. Okey? Okey. Contoh soalan. 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 5. Kita guna hukum indeks sebab tak payahlah nak salin banyak-banyak. So 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 5 sama dengan 2 kuasa 3 tambah 5. Dapat 2 kuasa 8. Okey, ni pun sama jugalah ni eh. Apalah, pergi ulang banyak kali. So ini pun kita dapat 2 kuasa 8. Yang ni kita akan dapat P kuasa 5 darab P kuasa 3. So asas dia P kuasa ditambah 5 tambah 3. Kita akan dapat P kuasa 8. Mudahnya bila kita guna hukum indeks. Okey, yang ni main tang susah sikit. 2X kuasa 5 darab 3X kuasa 2 darab setengah X kuasa 4. Dia taklah susah sangat sebab kita ingat matematik dia tak campur aduk. Nombor-nombor huruf dengan huruf. So, nombor yang ada 2, 3, setengah. So, kita buat 2 darab 3 darab setengah. Okey, dah siap tulis, kita potong supaya kita tak keliru. So, yang tinggal X5. X5 darab X2 darab X4. So X5, X2, X4. Okey. So sekarang kita tekan kalkulator ataupun kalau kita pandai kita potong. 2 dengan 2 hilang. 3 kali 1, 3. So X, X kuasa 5 darab X kuasa 2. Kita kena hukum indeks tadi. X kuasa 5 darab X kuasa 2 darab X kuasa 4. Maksudnya X ada 5 tambah 2 tambah 4. 5 tambah 2 tambah 4. So kita akan dapat 3X. 5 tambah 2 7. 7 tambah 4 11. Selesai. Soalan susah. Jawapan mudah. Okay. Sekarang 3X kuasa 2, Y kuasa 5, darab 7, XY kuasa 3, darab 4, XY. Di sini kita ada nombor dan juga dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah dia ada X dan Y. So, tak payah susah-susah. Kita asing. Susun cantik-cantik. Nombor yang ada 3, 7, 4. 3 kali 7 kali 4. Pemboleh ubah yang pertama, kita okay. So, ini lupa nak padam. 7, 7, 4. Kita guna pemboleh ubah yang pertama, X. So, kita guna X. So, X2. X1. Ni X tak ada apa, maksudnya X1 lah nah. X2, X1, X1. So, X2 kali X1 kali X1. So, yang ni kita dah tulis. So, pemboleh ubah X kita dah selesai. Kita buat pula pemboleh ubah Y. Y5, Y3, Y1. Darab Y5, darab Y3, darab Y1. Okey. 3 kali 7, 21. 21 kali 4, 84. So, ni kita guna hukum indeks. Kita guna hukum indeks. Tak boleh kabung lah sebab dia tak sama. So, X2, X1, X1. So, X ada 2 tambah 1 tambah 1. Okey. Ni semua ni kita tulis sekali je. And then Y... 5 tambah 3 tambah 1. 5 tambah 3 tambah 1. So kita akan dapat 84. X 2, 3, 4. Y 8, 9. Selesai.